antar bang mau nang periksa. Badannya kedinginan katanya. Cak Iqbal sedang mendaftar ini. Padahal tadi kita ketawa-ketawa, tapi kok tiba-tiba kedinginan ini Bang Munang ini. Yang dirasakan gimana Bang Munang? Dingin, kepala sakit, kepala dan pegel semua ini. Gitu ya? Iya, Cak Iqbal. Dokternya nggak ada. Terus? Adanya sore jam 5 dokternya. Gimana ini Mas? Ya nanti kalau nggak ini kan juga atau kita ke Hidayatullah ke UGD aja. Enggak apa-apa lah ya. Ya iya. Terima kasih Mbak ya. Maaf ya Mbak ya. Ada Mbak siapa? Terima kasih Mbak ya. Oke. Yuk. Ya Mas. Air. Dokternya enggak ada. Kita menuju ke rumah sakit Hidayatullah saja yang ada UGD-nya ya. Ada IGD. Yang pengen saya ke tempat Lek Tugino itu nanti ya teman-teman ya. Ini karena baru mengondisikan Bang Monang dulu, saya mohon maaf. Yang pasti kita selalu kontak-kontakan sama Lek Tugino. Lek Tugino pun tadi malam telepon saya. Tetap jaga tali silaturahmi. Walaupun sudah beda bendera, tapi kita tetap saudara. Jadi nanti tetap ke sana. Pokoknya sabar dulu, ini baru mengondisikan Bang Monang karena besok harus berangkat menuju Medan. Nanti kalau sakitnya berkelanjutan kan repot semuanya nanti. Ya, janganlah Mas. Iya, makanya kita harus antisipasi ya, antisipasi untuk kesembuhan Bang Monang. Bang Monang nih ya, kita mau menghidupkan mesin 25 tolu. Pencet ini? Ya. Bismillah. Wah, suaranya gahar. Alhamdulillah ya, Bang Monang tadi sudah diantar dan sekarang Bang Monang istirahat di Bekasi Bis. Lebih gahar ya sekarang ya. Setel remnya oleh Bang Arahab.
Dicoba nggak, Pak Sangkot? Dicoba nggak? Nggak usah ya. Jadi ini nggak perlu dicoba ya. Ini kayaknya nanti langsung kepul ini nanti. Tel remnya ini ya. Jadi waktu nyetel rem seperti ini, nah biasanya dilakukan apa? Dipaslin ya atau digemuk juga sekalian ya. Apa Bang Sangkot? Biar dibikin kaca. Kan sebelah kiri udah hilang. Itu kan yang sebelah kiri stiker. Oh. Jadi kalau udah dibikin kaca gitu, hilangin stikernya. Iya. Biar bisa lagi pakai lampu. Pres banget, tipis banget ya Pak Suryo, tipis. Rp15.25 ya. Ada berapa unit ini Pak Suryo? Apanya Bang? Unitnya, yang Big Bus. Bisnya Pak Suryo ini mestinya pasti sehat. Kalau pengen beli bisnya Pak Suryo pasti sehat. Ini tahun berapa ini Pak Suryo? 2010 ya. Tahun 2010 ini dulu Big Star ya Pak? Blue Star ya? Terus waktu kita Bang Sangkot cerita suspensi sama per ini ya. Kalau ganti per wajib. Dan lagian kalau di jalan misalkan pecah gantinya cepet itu Pak Suryo. Katanya satu batang rokok selesai, bener banget. Satu batang rokok belum habis sudah selesai. Dari waktu kita di jalan itu dari itu tuh nggak kenal ya. Kalau terus tengah hari aja udah mati jam 24. Kalau dipikulan buntutnya kayak gini perasaan. Oh. Jadi, biasa, iya. Kalau
jarang itu. Paling dia bocor lagi. Mungkin musim hujan kayak gini, pasir itu banyak yang tutup itu masuk kan, digesek-gesek terus. Ini dalam berikutnya tahu, kenapa boleh datang? Cuma bocor lagi sih. Kenapa? Dapat dari kunci sok ya kan? Kemarin itu kan buron. Ini udah selesai ya, kita balik ke pool. Pak Suryo, pulang nggih derek, idem pamit. Matur nuwun. Ke pool dong. Monggo nggih, Pak Suryo nggih. Nggih. Mas Bayu. Boten ler. Pamit. Bareng Pak Suryo. Nggih. Selesai, kita balik ke pool. Selalu murah rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rapa-Rapa ini. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Salam semangat berbagi dan berkarya dari Kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.